11 pemain inti starting line up. Tanda pertandingan di babak pertama kami persilakan menuju ke bawah lereng tribun utama. Tentunya sebentar lagi akan sama-sama kita saksikan pertandingan pada sore hari ini antara Epri FC yang akan berhadapan dengan Persita FC. Sama-sama sudah kita saksikan pemain kedua kesebelasan sudah berada di lapangan pertandingan dan informasikan kepada seluruh penonton yang baru saja bergabung bersama kami. Berada di sisi sebelah kiri dari tribun utama memakai baju merah, celana merah kombinasi hitam dan kaos kaki putih ialah para pemain dari Persita FC dari Tanjung Medan Tembusan Utara. Sementara itu berada di sisi sebelah kanan dari tribun utama memakai
baju hijau maupun nasi kuning, celana hijau dan kaos kaki kuning. Ialah para pemain dari kesebelasan MPFC. Dari Tanjung Baru, Kecamatan Tambusan. Sementara itu, kita juga masih menunggu untuk jalannya pertandingan kedua pertama. Ini merupakan pertandingan terakhir di babak penyisihan di fase gugur tentunya. Karena besok sore pertandingan diadakan atau dilanjutkan kembali pada Sabtu sore, yaitu pertandingan antara Arwana FC yang akan berhadapan dengan SSB Tambusa FC. Empatan langsung seorang anjur tadi mengarah kepada penjaga dalam persetan FC. Ada Ucok tampaknya seorang mister di dalam persetan FC pada pertandingan sore hari ini. Ucok sekarang menguasai bola pada pemain persetan FC. Ada Zon tadi di sana, lalu tampaknya terlepas di remit. Ada Salim kembali pemain pertahanan di sebelah kanan untuk MPFC. Lebar kembali ke sisi sebelah kiri, lebar jauh sampai ke jantung pertahanan sendiri. FPFC ada penjalan gawang Paisar di sana, mencoba menguasai bola, melebar kembali ke sisi sebelah kiri. Ada Jerry biru ke depan kembali. Kita saksikan Amir Rais masih menguasai bola di tengah. Amir Rais bekerja sama kapten kesebelasan. Ada Topi di sana, masih Topi. Siapa yang akan diberikan? Ada Ropik tadi, masih Ropik menguasai bola. Terlepas tampaknya Persedan kembali serangan membentur tadi. Nampaknya sebuah handsball tadi. Satu umpan dari seorang Benny dari sana, namun membentur mengenai tangan seorang, sehingga sebuah tendangan bebas. Kapten Kesebelasan Wanda baik dari maksudnya, namun masih bisa dibaca begitu baik dari sebelakang dari FPFC. Heading sana jauh ke depan, masih mencoba membangun serangan tentunya para pemain dari FPFC. Salim tadi coba menggosok bola di sisi pertahanan sebelah kanan. Salim umpan terobosan ke depan. Ada Agil yang dituju, masih Agil umpan melebar saja ke sisi sebelah kiri. Ada Amir Rais sekarang mencoba menggosok bola. Masih Amir Rais kita saksikan. Amin Juru naik membantu pertahanan. Masih mencoba membangun serangan sekarang para pemain dari FPFC. Kembali kita di seorang Salim. Ketika sama kembali Jani. Jani baik sekarang kita saksikan berbahaya tadi di sana. Kita saksikan sebuah tembakan, namun masih lemah bola mendatar tadi dari seorang Rafiq. Dapat dibaca penyumbang juga begitu tenang tadi penjaga gawang persetan FC bersama Ucok di bawah mister gawang persetan FC. Dapat dikuasai sebelumnya. Angkat jauh ke depan kita saksikan. Masih ada Jerry tadi halau ke tengah. Ia berhasil tadi. Masih terjadi perebutan yang begitu sengit di sisi tengah lapangan permainan. Ada Tayyip sekarang menguasai bola bekerja sama Robik. Ada Agil, kita saksikan masih Agil melebar kembali di sisi sebelah kiri. Amir Rais kembali menguasai bola. Baik sekali pergerakan gerakan Amir Rais. Umpan silang dari maksudnya terbaca nampaknya kapten kesebelasan. Ada Wanda tadi untuk persetan FC sehingga sebuah tendangan penjuru pertama pada pertandingan sore hari ini tampaknya untuk kesebelasan dari FPFC. Depi bersiap-siap, Depi angkat ambil bola keluar di lapangan permainan. Hanya menghasilkan sebuah dengan penjawab gawang kembali dilakukan pemain belakang tampaknya untuk persesan FC. Angkat ke tengah tadi Brady masih dapat dihadiri begitu
dan Jori dan juga kesulasan jalan pasangan bekerja sama dan Robi ke tengah kembali. Baik dari kesan single Jani, masih Jani loh, dapat menghidup dari para pemain dari Persen dan FC melebar ke sisi sebelah kiri. Mencoba umpan serangan sekarang hidup ke depan, oh kita saja berbahaya lagi di sana. Umpan terobosan, masih membentuk tadi kaki pemain belakang dari FC. Dayat sekarang mencoba umpan sebelah, sayang sekali terbaca kembali Wanda. Datang ke sebelah saya sekarang debut untuk FC. Masih debut ke belakang, ada Reza jauh kembali kepada penjaga gawang Faisal. Penguasa bola dengan baik melebar ke sisi sebelah kiri, ada Jerry. Interseksinya tidak begitu cermat dari Jerry. Bola keluar melapangi permainan, lemparan ke dalam kita saksikan sekarang untuk sebelah Persetan FC. Pemain bertahan di sebelah kanan ada Hanka di sana melakukan lemparan ke dalam, lakukan sudah. Namun masih dapat dikuasai begitu gol dari Jerry. Iman Solo yang dituju, kita saksikan tidak dapat dijangkau begitu baik dari seorang Iman Solo sehingga kembali ke kedua lapangan permainan. Lepas terhadap lapangan sudah masih menguasai bola Anda di sana melebar ke sisi tengah. Mencoba kembali serangan Ari tadi tidak begitu cermat. Namun masih berada di kaki seorang Arka pemain bertahan di sebelah kanan itu tersetan FC. Berhenti sudah mencoba menguasai bola. Sayang sekali tadi Doni bola sudah terlebih dahulu keluar lapangan permainan. Amin terharus lemparan ke dalam, mana Rapi yang menuju, masih Rapi umpan tahu di depan ada Agil. Oh berbahaya biasanya Agil. Oh sangat tipis pada tembakan kaki kiri seorang Agil berada di atas mister gawang Persetan FC. Ada Ucok di sana tadi, namun sayang sekali bola masih berada tipis di atas mister gawang. Sehingga tadi hanya sebuah tendangan penjaga gawang dilakukan pemain belakang tadi untuk Persetan FC. Ada Salim kalau mencoba menguasai bola, Salim umpan ke depan, ada kecepatan oleh Robin tadi di sana. Namun tampaknya sebuah pelanggaran tadi sudah terjadi di sisi pertahanan di sebelah kiri.